Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kami akan berangkat menuju Mekah dan Madinah. Dan di antara jemaah kami ada di sini. Siapa namanya Ibu? Ibu Kartini. Ibu Kartini, bisa cerita Bu bagaimana bisa menjadi jemaah pada hari ini, bukan berangkat umroh hari ini, dengan cara apa, seperti apa Bu? Ya, dengan cara nabung emas setiap habis gajian selalu menyisihkan emas buat pergi umroh karena udah kepengen banget pergi ke sana. Bu Kartini, beliau ini pekerjaannya apa, bisa disebutkan? Pekerjaan pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga, dan alhamdulillah setiap gajian beliau menyisihkan uang untuk dibelikan emas, seperti itu ya. Alhamdulillah emasnya sudah terkumpul dan alhamdulillah bisa untuk mendaftar umroh bersama Umroh Travel dari PT Impresa Media Wisata dengan paket yang hemat. Berapa Ibu? 28,5. Sudah? Cukup. Alhamdulillah, sudah komplit. Yuk, insya Allah ada lagi paket umrah hemat keberangkatan Januari 2025. Yang mau daftar bisa langsung ke kantor di Jalan Dr. Susanto Patikota atau hubungi nomor ini. Namanya siapa Bu? Bu Kartini. Asli mana? Aslinya kecamatan Sri Jaksa Mas. Asli, tapi nggih bapaknya Mulyoharjo. Pekerjaannya sebagai apa? Pembantu rumah tangga, Mas. Pembantu rumah tangga, selama berapa tahun? Udah 6 tahun. Bisa berangkat umroh? Bisa, Mas, kalau Tuhan memanggil. Selalu menyisihkan sebagian gaji, tabungan emas, Mas. Tabungan emas, Bu. Ya. Berapa tahun menyisihkannya? Ya, 6 tahunan, Mas. 6 tahunan? Dari kerja. Kerja di mana sih? Di perumahan Kutoharjo. Oke, di perumahan Kutoharjo. Apa motivasi dengan bisa berkeinginan untuk umroh walaupun dengan pekerjaan yang seperti itu? Jadi saya udah matap, Mas, pengen pergi ke Baitullah gitu. Dengan modal takwa, modal jujur, ya insya Allah Allah memanggil kita. Keinginan itu timbul sudah sejak kapan? Udah sejak lama. Baru terrealisasi kali ini. Iya. Mungkin apa harapannya ke depan nanti kalau sudah sampai di Baitullah? Ya, ingin menjadi orang yang lebih baik, lebih takwa, lebih istiqomah gitu, Mas. Ada pesan-pesan khusus untuk mereka yang mungkin punya pendapatan atau gaji kecil untuk bisa menunaikan ibadah? Ya, tetap semangat dan terus berjuang demi bisa ke Baitullah. Terima kasih. Insyaallah.